Langsung saja ya kita kenalan lebih dalam dengan Ustaz Yudi. Di sini beliau sebelumnya mohon maaf Ustaz, mau tanya sebelum Islam ini beliau Bapak Ustaz ini sebagai apa ya? Iya, saya itu termotivasi sejak SMA kelas 1 aktif di gereja bahkan jadi guru sekolah minggu. Sampai akhirnya lulus SMA, saya masuk memutuskan ke sekolah Alkitab di Surabaya. Sekolah Alkitab ini di bawah gereja Pantekosta Pusat Surabaya, GPPS, Sekolah Alkitab Surabaya. Lalu saya melanjutkan ke program setelah kelas 1, S1 Teologi, Seminari Dental. Seminari Dental ini lembaga pendidikan teologi di bawah Sinode Gereja Dental Indonesia. Saya waktu itu namanya program teologi namanya ITKI, Institut Teologi dan Keguruan Indonesia. Di sana banyak jurusannya Pak. Saya mengambil jurusan teologi kependetaan. Ya. Jadi memang orang tua saya juga aneh, kok cita-citanya ketinggi jadi pendeta gitu. Lalu sejak tamat SMA, bahkan sebelumnya sejak SMA itu kalau saya liburan, saya senang sekali melakukan pekabaran Injil, bergabung dengan Yayasan Penginjilan gitu kan. Senang nyanyi saya gitu. Rutsi ya kita ya. Begitu ya, Masya Allah. Sampai akhirnya saya menjadi pendeta di Gereja Betul Indonesia, di Gereja Betul Indonesia di Haul Geli, Sekarang Maju. Karena pada waktu itu memang saya harus ke sana. Itu gereja yang dikembangkan oleh mertua saya dari Jakarta ke sana. Karena gereja dibakar ketika zaman Orde Baru. Itu yang membuat saya tidak suka sama Islam waktu itu. Itu oknum-oknum saja. Ternyata itu oknum-oknum saja. Iya. Saya sampai anti banget orang Islam itu gitu kan ya. Kok jahat banget. Ternyata baik-baik orang Islam itu. Salah gitu kan. Akhirnya saya jatuh cinta. Jadi Islam sekarang. Jadi saya ketika jadi pendeta, mungkin ada yang bingung ya, kok PNS. Waktu itu saya melakukan sebuah terobosan baru. Karena di sana itu banyak anak-anak yang nilai agamanya dari gereja itu dipotong di sekolah. Laporan ke saya seperti itu. Saya melakukan perubahan-perubahan, melakukan pendekatan sampai akhirnya pendidikan agama itu bisa eksis di Haul Geli Surabaya. Lalu saya mengajar agama Kristen di SMP-SMA sana. Jadi kalau umat Islam pada sekolah di liburan, saya buat namanya di umat Islam ada namanya apa tapi pesan gila ya. Saya bikin sekolah di liburan dan berjalan baik. Nah ketika itu berkembang, tiba-tiba saya diminta oleh Bimas Kristen. Karena memang kalau di non muslim itu jarang ya ada kuota untuk PNS itu. Jadi orang-orang terdekat yang dihubungkan saya dihubungi, diminta jadi PNS. Akhirnya saya jadi PNS, tapi subhanallah ngeri, gak nyangka saya. Jadi saya udah gak mau jadi PNS, akhirnya saya terima tantangan itu. Karena saya sudah sangat sibuk jadi pendeta gembala cepat, itu sudah sangat sibuk. Apalagi waktu saya sebagai wakil ketua koordinator Departemen Pemuda dan Anak Gereja Indonesia, saya udah gak mau, akhirnya saya terima. Ternyata diterimanya sebagai apa? Guru agama Kristen di SD. Masya Allah, ngajar anak SD susah. Minta kencing satu, kencing semua. Lama gitu kan. Nah, SMP-SMP sampai akhirnya saya hijrah. Setelah hijrah, baru saya masuk kuliah di IAIN. Program Pasca Sarjana, ambil tarbiyah. Alhamdulillah, bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun. Masya Allah. Itu bukan karena pinter, bukan. Kumlot itu karena pinter, dosennya kasihan sama mualaf. Karena bisa kumlot, dapat hadiah deh dari Pak Gubernur. Berangkat haji sebagai petugas haji TPHD. Sehingga sudah haji. Sudah haji satu kali dan beberapa kali umroh. Doakan tahun depan bisa berangkat haji lagi. Dan sudah banyak jamaah yang menunggu juga dibimbing untuk bisa umroh. Gitu ya. Ya itu ceritanya. Jadi ya seperti ini. Gitu. Saya masuk Islam itu karena tergetar dengan suara azan sampai jatuh ke tanah. Saya pikir saya kena stroke dan saya baru bisa bangun itu ketika saya jatuh ke tanah dengan suara azan. TV sedang hidup, suara azan bersumber dari TPI. Selesai azan, saya masih kebingungan kenapa nggak bisa bergerak. Tiba-tiba muncul Ustadz Arifin Naham di TPI dan dia mengucapkan. Setelah dia membaca begini, biasa begini Ustaz Arifin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu dia mengucapkan salam, dia bilang, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada cahaya, dan dalam keadaan takut, saya jadi bingung. Saya itu orang reform, sekolahnya memang di Bethel, tapi saya sempat belajar di S2, itu saya orang Injili, reform. Itu saya kiblatnya begitu, saya ke Calvinis.
dalam teologi Kristen itu ada yang namanya Calvinis, ada Arminian. Kalau di Islam itu ada yang namanya Jabariyah, Qadariyah. Saya Qadariyah, yang sudah yakin saya masuk surga. Tapi hari itu tiba-tiba saya benci goncang dan takut mati. Lalu saya ikuti kalimat La ilaha illallah di dalam hati saya. Dan tiba-tiba saya bisa berdiri. Di waktu bersamaan dengan berdiri, keluar dari mulut saya kalimat La ilaha illallah. Dari situ akhirnya sampai akhirnya saya jadi masuk Islam. Dan istri saya marah. Istri saya anak pendeta. Saya pun sudah punya anak tiga waktu itu. Marah, kenapa jadi begini? Sampai dia minta saya untuk, you must make decision to be convert or no. Nah, artinya apa ya? Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Tanda-tanda sudah tua. Begitu. Nah, lalu saya memilih. Nah, ternyata memang banyak hal yang membuat saya jadi bingung. Karena banyak hal-hal yang sama. Tapi kenapa? Iya, misalnya Idul Adha. Kita itu kan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya bernama Ismail. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama namanya bukan Nabi Ibrahim, tapi Abraham. Dia mau menyembelih Ishak. Itu kalau Ishak kok itu Islam. Ada gitu kan. Itu belajar bahasa Arab ngaji saya gara-gara kata ho itu sampai sakit tenggorokan saya itu. Habis dua dus adem sari. Yang susah tuh ho dengan ro. Wah, yang waduh wah, susah belajarnya. Lebih susah dari bahasa Mandarin. Mandarin hafalannya banyak, tapi pengucapannya lebih mudah. I all sounds lucu, Pak Cuse. Itu penting bapak-bapak kalau mau belanja di Glodok harus bisa bahasa Mandarin. Begitu pakai Tau Sao Chen, diskon 30% itu langsung. Oh, gitu. Boleh, boleh, boleh. Mau pun cetau gitu kan. Ya, akhirnya dalam proses itu memang ternyata dalam Islam itu kalau tadi kebingungan itu memang karena proses belajar. Dan dalam Islam itu ibadah itu harus dengan ilmu. Maka surat Al-Isra 36, Ustaz, monggo. Al-Isra 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Subhanallah. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab. Jadi dalam Islam itu harus mengerti, harus punya pengetahuan. Itu sebabnya tidak heran dalam Islam ayat pertama itu dimulai dengan ikra, baca. Artinya harus punya ilmu, sebab kalau kita susah, contoh, sholat, itu ada ilmunya Pak. Wudunya salah, sholatnya tidak sah. Betul? Sholatnya, rokaatnya kurang, tidak sah. Misalnya, kelebihan juga gak boleh. Subuh 2 rokaat, 4 rokaat, batal itu. Ulang-ulang kacau itu. Maghrib, gak boleh ditambah. Biar mantep Pak, dilebihin 1 jadi 4 rokaat, sembarangan aja. Jadi kan sudah ilmunya. Wudu itu ada ilmunya. Tangan gak boleh kayak orang cuci tangan sampai sini, sampai siku. Kaki itu sampai di atas mata kaki harus bersih. Ya ah. Itu semuanya harus dilakukan dengan betul. Dan itu perlu ilmu. Begitu. Tapi memang mungkin karena saya sudah sangat serius, saya juga sebetulnya gak pernah Pak kepikir jadi Islam tuh gak pernah. Jujurnya saya gak suka banget Pak sama Islam Pak. Gitu. Waktu itu, sekarang sih, wish, tapi luar biasa. Cuma jatuh tok kemudian dengan cara tidak langsung. Cara ini pengalaman spiritual seperti itu. Itu membuat saya berpikir, tapi yang membuat saya bertahan di Islam itu bukan itu. Oh, nah ini yang menarik ini. Saya takut sama FPI. Waktu itu. Waktu itu. Begitu baru masuk Islam di kantor ribut nih pendeta masuk, mati saya nggak bisa balik lagi. Ketahuan orang yang berjenggot, soalnya cingkrang, serem
banget. Saya bilang, wah celaka saya, mati kutu. Ya sudah, jadi terpaksa. Ya tadi itu saya bilang, saya harus memilih. Karena istri bilang, istri pulang ke rumah mertua. Enggak bisa, papi. Papi mesti buat keputusan. Kalau papi milih Islam, ya harus cerai. Karena di Kristen juga sama, ada di Bible. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Ada ayatnya, ada dalilnya. Kita tidak boleh, mereka juga sama tidak boleh. Karena itu undang-undang nomor 1 tahun 74, Indonesia tidak mengenal pernikahan beda agama. Karena semua agama punya konsep yang sama. Begitu. Jadi bukan, kalau biasanya dikira Islam ini... Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan namanya katekisasi itu sebelum orang menikah. Dia mesti yakin dulu dengan kekristenan. Sama. Nah, ini membuat saya menjadi bingung. Maka saya mulai mencari tahu tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad yang disebut dengan Rasulullah, tentang Al-Quran. Saya kan sudah dididik, dibimbing sejak kecil sampai selesai di sekolah teologi itu bahwa Yesus adalah Nabi terakhir dan tidak boleh lagi ada ayat baru, wahyu baru, tidak boleh. Maaf, Ustaz, ini ada yang menarik nih. Di teologinya waktunya dengan di keyakinan sebelumnya itu mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir, tidak boleh lagi ada Nabi berikutnya. Bukan Tuhan. Dia Tuhan, tapi dia juga Nabi, dia Raja. Nah ini loh Pak, banyak orang ngaku mantan pendeta, mualaf, jadi rusak Pak. Ngasih taunya yang salah-salah. Nah saya mau ngasih tau yang benar. Ya Pak ya, yang benar gitu ya Pak ya. Yesus tapi terakhir. Dan setelah Yesus, Yesus adalah pusat, puncak wahyu. Gak boleh lagi ayat berikutnya. Makanya saya bingung. Nah ketika saya bisa menerima tentang Tuhan, itu gampang terimanya. Kajiannya sangat sederhana. Nantilah undang saya lagi tentang Tuhan seperti apa. Tapi kalau bisa tentang menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu cukup lama prosesnya. Cukup lama. Sampai harus menerima Al-Quran. Ini bagaimana ini? Sementara Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sama, Al-Quran itu harus menjadi petunjuk bagi orang yang beragama Islam. Bible juga harus menjadi tuntunan. Ada satu surat, 1 Timotius, saya lupa ayatnya. Tiba-tiba ingat nih, udah lama juga nih gak buka Alkitab. Soalnya Al-Quran juga belum hafal semua, jadi saya bacanya Al-Quran saja. Thank you.
Thank you.